Oke, teman-teman, welcome back lagi bersama saya di channel ini, channel Sang Tua Dika. So, di kesempatan video kali ini saya akan mereview game terbaru besutan eSport yang berjudul FC24. eSport FC24, game terbarunya. So, biar nggak lama langsung kita buka gamenya, teman-teman. Jadi, game terbaru dari eSport ini lanjutan dari seri-seri sebelumnya yang bernama FIFA. Mereka melakukan rebranding, karena mereka tidak menemukan kesepakatan dalam hal kerjasama dengan FIFA selaku brand atau organisasi yang memegang license atau nama FIFA itu tersendiri. Jadi mereka akhirnya meneruskan gamenya dengan nama baru, yaitu EFC24. Dan sekarang kita akan buka gamenya. Jadi ya, inilah tampilan terbaru dari FC24 atau eSport FC24. FC24 lah pengganti game FIFA yang sudah melekat lama ya, dari tahun 2000-an mungkin ya. Saya mau mulai memainkan dan tahu game FIFA itu dari series 2017, kalau nggak salah 2017. Main saya 2020, 2021, 22, 23, dan akhirnya sekarang di FC24. Sedikit mengulas ke belakang, FIFA 20 itu kalau nggak salah warnanya apa ya, pink mana gitu. Kalau 2021-nya itu ke tampilannya itu ijo-ijo muda. 2022-nya ungu kalau nggak salah. 2023 ke peach lagi, dan sekarang FC24 ini kayaknya lebih ke ijo-ijo gelap ya. Bukan cerah seperti FIFA 2 yang agak kuning-kuning hijaunya. Kita singkirkan aja itu yang lama, sekarang kita akan mengulik FC24. Tampilan menunya lebih simpel, sederhana tapi elegan menurut saya pribadi, dimana terlihat di, kalau seri-seri sebelumnya di FIFA tuh kan slide-nya terbagi dari 4 kotak-kotak gitu, nanti menunya ada di pilihan. Sekarang itu menunya simpel seperti ini, namun tidak menghilangkan esensi estetika seni yang nice. Pokoknya kelihatan baru gitu kan, refresh. Dengan nama baru mereka meluncurkan nih. Di menu sebelah kiri itu ada settingnya. Di menu setting kita bisa cek. Di sini ada, ya inilah ada setting, edit teams, create player. Di menu setting bisa kalian customize control, game setting, skill move, basic control, dan lain-lainnya. Bagian bawahnya ada accessibility di sebelah kiri. Terus di sampingnya itu ada logo FC. Dengan, ya ini FC24 ya, logo FC-nya. Terus di bawahnya ada menu FC Live, terus Kick Off, Player Career, Ultimate Team, Manager Career, Clubs, Volta Football, Learn to Play, Seasons, Turnamen, Co-op Season, dan Online Friendly. Ini jika kalian ingin mabar dan main match dengan teman kalian pastinya. Itu menunya, dan benar sekali hijau. Ya bisa dilihat tuh setiap memilih tampilan dia keluar warna hijau-hijau. Jadi review singkatnya seperti itu. Di sini tampil Son selaku brand ambassador, salah satu brand ambassador dari FC24 ini, dan logo jersey Tottenham Hotspur terbaru, dan dia juga sebagai kapten di sana sekarang setelah kepergian Harry Kane menuju Bayern Munchen ya. Son menggantikan kapten, diangkat jadi kapten di sana karena mungkin salah satu yang terlama juga di sana. Mungkin ya. Son dari tahun berapa di Tottenham? Saya kurang hafal juga, tapi cukup lama dia udah di sana. Selebrasi ikoniknya. Kita lihat di menu kick off ada apa saja. Menu kick off di sini ya masih sama. Ini memilih select user dulu. Kita akan coba langsung memainkan ya, seperti apa gameplaynya, seperti apa dalaman dari game ini gitu, biar sama-sama nggak penasaran juga kan. Kita di sini akan memainkan di mode world class dulu ya, karena kita juga nggak terlalu suhu gitu kan, nggak terlalu jago-jago juga, jadi it's okay lah. Di dalam menu kick off nya ada banyak nih, ada klasik, ada host rule, Volta, Champions League, untuk Champions League wanitanya juga ada, CONMEBOL, Kapina, Home Away, Best of Series. Mungkin kita akan coba memainkan partai kick off biasa aja. Ada Haaland juga di sini. Derby Manchester, Derby Manchester ide yang menarik, tapi sepertinya boleh kita coba di awal ini kan ya. Kita akan pakai Manchester City yang kemarin baru saja menjuarai Liga Champions melawan MU di sini.
Jersey City udah jersey terupdate pastinya. MU pun juga dapat berbiru yang home, ini away-nya yang yang away putih bercampur apa nih, merah ya, merah marun, dan third atau alternatifnya dengan warna hitam. Kita pakai jersey warna biru aja, Etihad Airways. The lawannya ini sih ada MU. Team viewer Manchester United juga ada update jersey-nya. Ini yang home yang putih alternate, ini yang away-nya ya hijau putih di garis-garis. MU pakai merah juga enggak masalah kan. Oke, ini dia tampilan. Tampilannya masih sama sih ya, enggak berbeda dengan seri-seri FIFA sebelumnya. Cuma tampilan di awalnya aja yang sedikit berbeda. Terus kita cek di team management. Squad City ya seperti ini, ada Grealish, ada Haaland, Alvareznya di tengah, Rodri, Kovacic, Foden di sayap, Walker, Stone, Diaz, Ake, Ederson. Ini line up-nya ya. Mana Kevin De Bruyne-nya ini? Kok De Bruyne-nya enggak dipasang? Seriusan enggak ada De Bruyne kah? Loh. Belum update kali ya. Kok De Bruyne-nya cedera kah? De Bruyne kok di bawah? Kita pasang De Bruyne lah. De Bruyne, Alvarez. Siapa lagi pasang? Bernardo Silva, biar pakai Foden aja lah. Apa Bernardo Silva pasang di right wing ya? Silva right wing lah. Grealish kiri. Alan striker, Alvarez di cam. CF, De Bruyne, Rodri, Stone, Diaz, Ake, Walker. Nice lah. Kovacic kita bawa, Lewis kita tukar. Doku udah main di City. Nunes. Oke, karena saya itu aja sih, nggak perlu banyak berubah. Game setting, maybe kita cek bentar. Kita main di 7 menit di world class aja dulu. Bisa saja saya kebantai kan. Biarkan. Control setting kita cek. Udah saya custom ya. Nanti yang mungkin mau minta customan saya, mungkin nanti saya buatkan video terpisah. Kita setting kontrolnya udah sama seperti player-player yang biasa main PES mungkin udah tahu. R1 sprint, kotak shooting. Seperti itu. Udah saya custom. Di tutorialnya mungkin saya buatkan di video terpisah. Jadi let's go, kita ke match pertama kita di FC24. Seperti apa tampilannya, bro? Live from Etihad Stadium. Wih, keren tampilannya, bro. Preview matchnya menarik, bro. Apalagi dengan ditunjang dengan teknologi terbaru ya. Loh, Hypermotion 2.0. Ini nggak ada tampilan pemain-pemainnya keluar dari locker room gitu? Apa langsung main aja gitu? Loh, sesimpel itu kah sekarang? Biasanya kan ada player keluar gitu kan dari passing. Enak sih. Bahaya nih. Cuk. Fokus gameplay guys, fokus gameplay dulu ya. Bruno Fernandes dengan sudah dapat real fish sepertinya. Saya kurang begitu tahu juga ya mengenai update-update real fish. Kita lihat bersama-sama aja di sini. Good. Keren. Mana nih teman saya? Nice De Bruyne. Let's go. Gak ada support, cok. Passing belakang dulu. Belum ada support, nice. Jangan ngelawak. Malu sama viewer nanti kalau ngelawak. Imbang gak apa-apa lah ya, yang penting gak kalah kan ya. What's gonna wrong? Passing pun ngawur. Kita masih kocak ya dalam hal bertahan di game ini ya. Good. Ayo maju cuy. Nice. Udah kepleset. Kenapa kesana?
Padahal udah nggak ada back kanan tadi kan ya. Telat kita cuy. Telat mengakomodir. Kosong. Bruno Fernandes. Wood. Nice block. Ada treat itu namanya ya, fitur terbarunya ya, mengeluarkan treat. Mungkin bisa. Good job De Bruyne. Terlalu easy, bro. Nice opportunity from Manchester City. Casemiro, Bruno Fernandes. Wah, bahaya nih. Kosong nih. Kosong backnya mana nih? Beneran kosong. Okay, nice. Anthony Martial, bro. Ederson, kita main santai, kalem. Possession ala City dulu, bro. Jangan salah passing. Lapangannya agak basah ya. Musim hujan kah di Inggris sana? Wood. Kok separah itu dia? Good job. Yes. Ya, ketinggalan bolanya. Gocek macam apa itu? Bukan gocek sih. Top move-nya enggak nice. Good tackle from Ruben Dias. Ruben Dias nih, bos. Ya, salah passing, enggak jelas. Rashford. Pelanggaran. Keren, fitur terbaru kah atau saya yang kurang update ya? Kayaknya di PS4 nggak ada sebelumnya. Ada kamera cam dari sisi wasitnya ya, dari POV wasit gitu, point of view dari wasitnya, kamera cam dari wasit. Keren sih, jadi menambah cut skin yang lebih banyak untuk game ini. Umpan. Ya, salah passing melulu, kocak. Hati-hati Rodri, udah kartu tadi. Pelanggaran lagi, bro. Baru menit 23 definisi di gunduli nih. Cut skin baru juga. Keren nih, bro. Situasi free kick biar menyamai realita, cuy. Bruno Fernandes dengan kayaknya ya real fish nih. Tapi potongan rambutnya kayak gitu emang sekarang ya, kurang tahu juga sih. Sama-sama lihat dan enjoykan saja, coy. Bruno Fernandes detik-detik akan mengambil free kick. Apa yang akan terjadi? Bruno. Masih ada back. Nice. Out. Iya, kenapa lepas bolanya dah? Ini kita dikurung sama MU, cuy. Padahal world class loh. AI world classnya OP juga di game ini. Apa saya yang cupu nih? Saya kali yang cupu. Nice, untung ada blok. Gas kun, guys. Kontrolnya grilis lo, kocak gaming. B. Nice. Kejauhan. Kekejar enggak tuh? Enggak kekejar, cok. Padahal Walker salah satu bek kanan dengan kecepatan yang cukup nice. Salah set. Good job. Nice.
Mana nih temannya nih? Cepat weh. Muter-muter enggak jelas. Salah passing. Salah passing kocak. Untung enggak counter attack itu. Bek kiri udah enggak ada. Alan di finisi enggak dapat peluang nih, cuy. Oh, nice tackle. Good job. Wih, kalah sprint, cuy. Kencang-kencang juga BMU di game ini. Diobok-obok si Tico. Aduh, kepotong melulu dah. Definisi bener. What? Nice. Yih. Wih. Wih, pas di garis. Sit. Wih. Wuh, keren sih point of view dari wasitnya ya. Kamera cam dari wasit. Tapi ya masa terkedir pas di garis, cok. Wah, masuk. Aduh, oh, susah. MU lewat Eriksen cetak gol, cok. Itu kerasnya syutingnya, eh. Hypermotion technology expected goal. Cus. Lewat backnya, cuy. Ya, De Bruyne telat lompat. Christian Eriksen menit 43 udah cetak gol. Oke. Okay. Nice. Kalem dulu enggak sih? Pressing MU pakai dua striker ngepres di depan. Padahal formasinya satu striker. Tapi high pressingnya pakai dua striker. Alan! Wah! Jebru! Wah! Gol! Grilis! Bih! Menerpa jaring samping, cuy. Grilis. Really disappointed. Disappointed momento iki. Wah. Babak pertama hanya 1-0 untuk MU. Christian Eriksen total attempts 2, goal 1. Mirip sih, real mirip sih. City MU. MU 1-0. Berat nih, guys. Ini ada skin free view dari dalam lapangan. Let's go aja lah babak kedua lah. Tapi kenapa player entrance-nya nggak ada ya? Saya masih bertanya-tanya. Apakah fitur itu dihilangkan? Hati-hati bosku, jangan sampai kecolongan. Baru juga mulai babak kedua. Pinter dia. Hit! Nice tackling. Ayo Alan. Oh, si Alan. Wah, lewat. Oh, Ake. Nice. Alvarez. What's gonna wrong? Wih, penalti. Wisit. Ah, janganlah dramatisir sekali itu. Ya, kartu kuning. Enggak gitu, Sid. Enggak gitu konsepnya, Sid. Saya itu cuma sliding. Sebenarnya enggak niat. Niatnya enggak ada.
Bruno, wah, di save. Mantap nggak guys? Bisa save kita, yuk counter yuk. Telat kali support counternya cuy. Ah, supportnya. Wah bahaya sisi kanan. Mana bek kanan cok? Oke. Untung pemain MU belum siap untuk counter. Oh, Bernardo Silva. Wukukukukukukuku. Satu-satu ya guys ya. Meskipun masih world class mainnya, nggak apa-apa. Cetak gol di sini tuh agak susah. Apalagi bertahannya nggak bisa kayak sebelum-sebelumnya gitu kan, yang nekan X langsung bisa bertahan. Nice sekali placing Bernardo. Chip Gaming. Woo, Onana dilewati. Nice. Good playing. Ada angin segar, guys. Let's go. Oh, bahaya, cuy. Alan nih belum keluar taringnya Alan nih. Oh, good job. Oh, nice Haaland. Tidak apa-apa enggak cetak gol Haaland, yang penting ngasih passing good. Grealish. Wah, sip. Loh, pelanggaran, kartu kuning. Kapan? Jangan dulu ganti, jangan. Biar habis dulu energi back kanan MU baru. Pelanggaran. Untung enggak kartu merah ya. Akanji, kenapa itu dengan Pep? Diskusi apa? What's wrong? Wah, terlalu dekat ke Onana. Aduh, Haaland. Telat kali umpannya Haaland. Kena blok, cuy. Kalau nggak kena blok bisa jadi gol tuh, karena Rashford mah nggak usah. Rashford nggak bisa ngumpan, cuy. Oh, good job. Walker. Oh, kosong. Bernardo, wih, di save. Wih. Disep as yuk. Pep, mana nih Pep? Yuk. Bernardo, terlalu easy. Jangan sliding nggak jelas, kartu kuning nanti. Sudah dua pemain kita kena kartu kuning. Aduh. Rashford mah press aja, dia orang enggak mau ngumpan, cok. Oh, kan dapat. Loh, salah. Tangkep lah Ederson. Bola dia, coy. Bruno Fernandes, menit 70, 1-1 kedudukan sementara. Semoga tidak kebobolan lagi. Benar-benar si penalti tadi itu membawa angin segar. Counter yang nice, guys. Counter yang sangat nice. Let's shoot. Wow. Jack Grealish, come on bro, come on. Let's go. Counter yang very nice. Shoot. Oh, Nana terkejut di sana. Yeah.
2-1 untuk City. Fokus dulu, jangan. Oh, enggak bisa bosku. What? What? Ini 73 ketar-ketir kita ya. Aduh, jangan ganti back apa enggak ya? Untung bukan power shoot dikeluarin sama si pemain MU tuh. Yuk, bisa yuk. 2-1. Oh, dia passing pendek nih. Main pendek nih. Oh, oke, De Bruyne nice. Jack Grealish tadi mau diganti, untung gak kita ganti, dia cetak gol jadi ini. Haaland nih, kenapa, mana Haaland nih? Hi, lewat. Ngeri coy, di babak kotak penalti. Tackle sedikit, penalti lagi nanti. Untung tadi penalti bisa kesip tuh. Yuk counter attack lagi. Wah, counter attack enggak jelas. Ih, pelanggaran. Waduh. Aduh, Eriksen lagi dan nih. Keren sih POV from wasit. Nice, good job EA. Hyper motion-nya. Waduh, Eriksen lagi yang ngambil nih. Oh, kena tiang. Wah, counter attack, guys. Ya, Bernardo. Shoot, pih, kena kaki. Wah, sial. Gak bisa kill the game, Bernardo, cuk. Pelanggaran sih. Lah, saya terus yang pelanggaran sama wasitnya nih. Casemiro yang akan ngambil. Untung kena tiang lo tadi lo. Kalau gol boh, drill mengset itu namanya ya. Definisi sesat yang sesungguhnya. Rodri dapat. Dapat Rodri. Alan, yuk bisa Alan. Yeay. Kenapa begitu si Haaland? Rugi dapat bola. Kontrolnya enggak nice. Yuk press, guys. Kita belum ada ganti pemain BTW ini ya. Oh, tidak lolos. Pelanggaran lagi. Ah, wasitnya eh. Free kick melulu udah dikasih dah. Definisi wasit. Gak mau MU kalah nih. Oke, untung out, untung out. Bruno Fernandes yang ambil. Gol 1, kena tiang 1, out 1. Oke. Sudah mendekati. Oh, Hojlund masuk. Hojlund. Apa sih bacaannya? Possession aja kali ya. Wait, hampir. Hampir ke enggak jelas. Wah, enggak jelas beneran. Oh, nice. Thank you Ederson. Hampir gol. Tanaki diganti. Gvardiol masuk. Joskop Gvardiol. Thank you. Wah, Onana depan ikut maju. Onana keren juga. Macam-macam kau. Ya, habis cetak gol langsung. Kejarlah, cok. Kiper enggak ada, bawa tahu gitu giring aja bolanya. Kirain bisa shoot dari jarak jauh, weh. Malah enggak jelas shoot jarak jauhnya.
Wih. Wih, one hand sip Onana, cok. Halan lu yang nendang. Kosong tuh jauh di sana. Lo. Gak jelas lo. Wah, kipernya gak jelas. Gak jelas. Oh my god, bunuh diri konco. Kipernya. Bisa-bisanya maju arah nggak jelas. Aduh. Salah passing. Pelanggaran lagi sit. Oh wasitnya eh. Ya, dua-dua. Aduh. Casemiro. Oh. Apa yang terjadi dengan saya tadi itu? Kenapa saya ngelawak? Dua-dua coy, imbang. Tapi ya, beginilah tampilan. Kita end aja dua-dua. World class loh. Tapi seru matchnya. Ini ada reporter yang sudah review. Kita quit saja. So sekian dulu videonya mengenai review dan gameplay singkat dari saya Sang Tua Dika versi saya juga. Ini di FC 24 terbaru. Ada nih ada BA yang baru ya. Tadi kan Son, sekarang ada Diego Jota. BTW terima kasih semuanya udah menonton. Thank you. Jangan lupa dibantu supportnya dengan cara klik tombol like dan subscribe pastinya. Share juga kalau kalian merasa terhibur dengan video ini. Terima kasih semua. So, saya pamit undur diri dan bye-bye. Sampai jumpa di video-video selanjutnya bersama saya di channel ini.